Hello guys, wih, ini malam ya? Oh pagi-pagi, di luar hujan deras. Oke, Om Gemoy, ini Gemoy botak ya guys, si Gemoy. Kita mau pakai baju gembel, hah? Oke, kita mau angkat sampah ya teman-teman. Let's go. Si bukan si Gemoy ini. Dia kali ini pakai kostum gembel, kita mau angkat sampah hujan-hujan guys. Oh no, mana mobil sampah kita teman-teman? Licin kalau hujan ya guys. Tuh itu dia mobilnya, langsung masuk ke dalam. Aduh ya, berhasil guys. Oke, kita sekarang akan kerja di tempat pembuangan akhir atau sampah. Tapi kita harus cepat pergi ke sana ya guys. Kita harus cepat pergi ke sana. Wow. Waduh, rusak mobil saya guys. Rusak mobil saya teman-teman. Ya ampun, aku nggak bisa melihat jalan. Ih, I'm working on my tan. Kenapa bang? This sand get everywhere. Oh, dia bule-bule ya guys. Turis-turis asing. Itu. Hidden somewhere in the jungle. Ada sesuatu yang tersembunyi katanya di hutan guys. Oke. Dia kayaknya memberikan kita sesuatu. Ada sesuatu yang tersembunyi di hutan. Ini bang. Kita kasih bola sama ini bocil ini. Ini bang. kayak boneka bebek itu. Apakah bola ini bisa memantul di air teman-teman? Kita coba ya guys. Cristiano Ronaldo. Shoo. Apakah bola ini memantul? Jangan-jangan nanti aku yang tenggelam, guys. Oh, tidak kayak boneka bebek ya, guys. Itu tidak bisa memantul. Langsung saja kita pergi ke gunung. Nanti berikut aja ya kita misi mencari sesuatu di hutan. Soalnya hutan di sini luas banget. Kita nggak bisa melihat apa-apa kalau hujan seperti ini, guys. Selamat datang di pelabuhan Wobbly Marina. Ah! No! Hujan deras. Kita salah jalan. Hujan deras. Oke. Jadi guys, kali ini kita sebenarnya ada ikan di bawah situ. Wih, ternyata mancing di sini bisa mendapatkan ikan ya, guys. Coba aku tes aja. Kita tes mancing di situ. Apakah kita bakal dapat ikan besar di pelabuhan ini? Nanti besok aja kita lanjutkan jadi gembel ya. Kita mancing dulu ya guys. Aku mau mancing, coba mancing di pelabuhan. Di mana tadi? Kalian lihat ikan di mana tadi guys? Di mana ya? Di sini. Oh iya, itu ada ikan besar. Ada ikan besar di situ. Oke, jadi karena sudah mau sore menjelang malam, aku mau istirahat dulu teman-teman, nanti kita lanjut part 2. Dadah.